Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu opis, salam jedor. Dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CV Asodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan update stok dan juga memberikan harga terbaru dari sebuah senapan angin, unit senapan angin bocap yang pakai popor kayu alias bocap-bocap FX yang ready di CV Asodor. Ya teman-teman, nanti disimak bocap apa sajakah yang ready di CV Asodor dengan harga terbarunya dan juga promo terbarunya. Dan buat teman-teman yang baru menonton dan juga baru mengikuti channel CV Asodor, jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya dan juga tampilkan komen terbaikmu ya teman-teman. Seperti itu, dan juga nanti kalian bisa berkesempatan mendapatkan satu buah unit senapan angin dari CV Asodor. Dan sekali lagi saya infokan buat para pelanggan dari CV Asodor, buat para kawan-kawan yang sudah order, nah mengenai garansi ya teman-teman, mengenai garansi, garansi di sini hanya meliputi garansi tabung yang mengikuti garansi tabung itu 2 bulan. Garansinya meliputi kalau ada terjadi tabung pecah atau chamber pecah. Kalau hanya sekedar bocor, sekali lagi saya ulangin, memang kita sudah antisipasi bawakan spare part cadangannya, itu hal yang wajar di sebuah unit senapan angin. Tapi kalau ada terjadi baut longgar atau apa, nah itu memang di luar garansi ya teman-teman, apalagi unitnya udah lebih dari 2 bulan, nah itu tidak ada garansinya lagi ya teman-teman. Jadi garansinya udah selesai. Nah kalau yang baut-baut longgar atau ada terjadi hal yang lain, itu memang di luar tanggung jawab kami. Dan kalau mau servis, ya servisnya ya harus bayar dengan kami ya, seperti itu ya teman-teman. Kalau masih dalam masa garansi atau 2 bulan, nah itu biasanya ya memang diganti, nah itu bisa kalau ada barangnya. Tapi memang kalau baut longgar itu jarang ya teman-teman. Kalau tabung pecah atau chamber pecah atau bocor tapi kalian tidak bisa benerin, nah dikirim ke sini gak apa-apa ya teman-teman. Nah kalau baut longgar atau apa itu kan hal yang ya dibenerin di sana juga bisa ya teman-teman, apalagi udah hal yang di luar garansi, udah 4 bulan lebih, nah itu garansinya udah selesai ya, seperti itu. Itu untuk garansi dari garansi tabung dan juga garansi untuk garansi akurasi. Nah itu garansi akurasi itu memang 2 minggu ya teman-teman. Kalau udah lebih 2 minggu, nah itu memang garansinya udah selesai, seperti itu ya teman-teman. Oke langsung aja, sebelum kita lanjut bahas tentang unit ini, jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Langsung saja kita simak videonya berikut ini, check it out. Oke teman-teman, stok yang pertama yaitu adalah unit senapan angin bocap FX Malabar ya teman-teman. Nah bocap FX Malabar ini dia menggunakan laras H2S Super. Oke lanjut kita bahas harganya dulu ya teman-teman. Untuk harganya, kalau pengen beli unitnya aja, ini harganya cukup Rp3.300.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS. Kalau beli unit sama teleskopnya saja, ini harganya cukup Rp3.600.000 saja. Kalian udah free ongkir dan juga free teleskop. Kalau beli unit sama pompanya aja, ini harganya cukup Rp3.700.000 saja. Kalian udah free ongkir dan juga free pompa ya teman-teman. Itu untuk harga yang terbarunya ya. Jadi kalau yang pengen beli unitnya aja cukup Rp3.300.000. Kalau beli unit sama teleskopnya aja cukup Rp3.300.000. Kalau beli unit sama pompa cukup Rp3.700.000 saja. Kalau beli paket full set itu cukup menjadi Rp4.100.000 saja ya teman-teman. Nah jadi ada beberapa harganya yang pengen kalian, kalau udah punya teleskop kan tinggal beli unit sama pompanya saja. Kalau yang udah punya pompa tinggal beli unit sama teleskopnya aja pun juga bisa ya teman-teman. Itu untuk harga yang terbarunya ya teman-teman. Nah untuk speknya dari unit efek Malabar ini, dia menggunakan laras H2S Super, panjang laras kurang lebih 60 cm, jarak ideal bisa 50-60 meter lebih. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules ya teman-teman. Jadi kalau udah cocok Hercules, Hercules terus. Kalau untuk tabungnya, dia menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, kapasitas sama anginnya ini ada di 2700-2800 psi. Mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk chambernya ini menggunakan chamber monoled dari bandural seri 6
jam pembuatan semi CNC dalemannya udah pakai daleman stainless ya teman-teman. Nah ciri khasnya dari efek Malabar, nah ini ada lengkoannya di tengah chambernya ini. Ini berkontribusi dengan Moser dan juga bocap ya, menggunakan chamber monolet ya teman-teman, seperti itu. Oke, mantap banget. Untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever, mantap banget. Triggernya menggunakan trigger match, sudah ada safety trigger di chambernya ini. Untuk setelan powernya pun juga udah ada di belakang sini. Popernya ini ada beberapa variasi popper, popper klasik seperti ini, dan juga ada popper bolong pun juga ada. Oke, itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin bocap FX Malabar ini. Langsung lanjut kita ke unit yang selanjutnya. Oke teman-teman, unit yang selanjutnya yang pengen pada nanya bullpup, nah ini dia bullpup yang ready di CV Asodor, yaitu bullpup Cricket ya teman-teman. Nah ini dia bullpup Cricket yang ready di CV Asodor. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja ini cukup Rp3.800.000 saja, kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS ya teman-teman. Nah itu kalau unitnya aja cukup Rp3.800.000 saja. Kalau beli unit sama teleskopnya aja ini harganya cukup Rp4.100.000 saja, kalian dapat teleskop gamuk ukuran 39x40 ya teman-teman. Nah itu semua teleskopnya itu ya teman-teman, tentunya sama kelengkapan tadi ya. Kalau beli unit sama pompanya saja ini harganya cukup Rp4.200.000 saja, kalian udah dapat bonus ya, bonus pompa HMS 4000 PSI dan juga kelengkapan tadi ya teman-teman. Kalau beli paket full set ini harganya cukup Rp4.500.000 saja, kalian udah dapat semuanya, pompa, teleskop dan juga kelengkapan-kelengkapan lainnya ya teman-teman. Nah itu untuk harga full set, harga unit sama pompa, unit sama teleskop dan juga unitnya aja. Nah untuk spek dari bullpup Cricket ini, dia menggunakan laras pilihan dari CV Asodor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya. Untuk peluru yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang brandnya 13,6 grain. Untuk bahan larasnya ya teman-teman, bahan laras semua PCP di sini ya, kecuali PCP Jawa atau Gejluk, nah itu banyak kuningan. Kalau yang PCP bocap terus Moser terus ya Predator, nah itu semuanya banyak dari baja untuk larasnya ya teman-teman. Nah untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, mantap sekali ya teman-teman. Nah ini tabungnya menggunakan tabung 500 cc. Untuk chambernya menggunakan chamber monolet dari Bandural seri 7, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja. Tapi yang bikin spesialnya lagi ini untuk pernya udah menggunakan per Mizumi, mantap sekali ya teman-teman. Untuk popernya banyak dari kayu mahoni, dan ini juga bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Tarikannya di belakang seperti ini ya teman-teman. Untuk rail teleskopnya ini menggunakan rail teleskop rail 11. Oke, mantap sekali. Yang pada tanya bullpup, ini dia bullpup yang ready di CV Asodor, bullpup Cricket. Oke, mantap, kita lanjut ke unit yang selanjutnya. Oke teman-teman, stok selanjutnya yaitu adalah unit senapan ini bocap Destet SN77 ya teman-teman, mantap sekali. Bocap Destet SN77 ini dia menggunakan laras H2S Super juga ya teman-teman. Pokoknya yang sudah menyimak video yang sebelum-sebelumnya pasti udah tahu bedanya FX Malabar, Destet yang G1 sama Destet SN77 itu bedanya dari segi apanya ya teman-teman. Nah untuk Destet SN77 ini dia untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja cukup Rp3.600.000 saja, kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STKS, dan tentunya udah free ongkir. Kalau beli unit sama teleskopnya aja cukup Rp3.900.000 saja, kalian udah dapat teleskop gamuk ukuran 39x40. Kalau beli unit sama pompanya saja harganya cukup Rp4.000.000 saja, kalian udah dapat pompa HMS 4000 PSI. Kalau beli paket full set harganya cukup Rp4.300.000 saja, kalian udah dapat semua kelengkapannya ya teman-teman, dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya, mantap sekali. Nah untuk bocap Destet SN77 ini dia menggunakan laras H2S Super, panjang laras kurang lebih ini 60 cm. Untuk pelurunya menggunakan, cocoknya ini menggunakan peluru Hercules yang brandnya 13,6 grain ya
mantap sekali ya teman-teman. Ini pokoknya cocok sekali buat big game, buat small game, long range, ini sangat-sangat cocok sekali. Nah untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap, tabung 500cc. Kapasitas aman anginnya ini ada di 2700-2800 PSI. Untuk chambernya, dia menggunakan chamber monoled dari Bandural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya udah daleman stainless. Mantap sekali ya teman-teman, ini ketebalan chambernya dari semua sekian bocap ya, memang yang agak tebel ya ini ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk triggernya sudah menggunakan trigger match, sudah ada safety trigger juga, tarikannya menggunakan tarikan cheat lever, dan juga bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk setelan powernya ada di belakang sini. Untuk varian popornya juga banyak sekali, ada popor warna hitam, popor warna coklat ya teman-teman. Nah itu ada ya, nanti pokoknya beli unit ini kita kasih pilihan warna popornya. Oke, mantap seperti itu ya teman-teman, itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin bocap Destate SN77 ini. Langsung lanjut kita ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah unit senapan angin Destate G1 ya. Ini yang Destate yang gimana ya, standar alias yang ya belum gimana ya, belum update ya teman-teman, belum di upgrade ya. Kalau Destate SN77 kan ya itu speknya udah istimewa ya teman-teman. Nah ini yang pengen Destate yang paling murah meriah ya, ini Destate G1 ya, mantap sekali. Untuk bocap Destate ini kalau beli unitnya aja ini cukup Rp3.400.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS, dan tentunya udah free ongkir. Kalau beli unit sama teleskopnya aja cukup Rp3.700.000 saja. Kalian dapat bonus ya teleskop gamu ukuran 39x40 dan juga kelengkapan tas dan lain-lain tadi ya teman-teman. Kalau beli unit sama pompanya saja cukup Rp3.800.000 saja. Kalian udah dapat pompa HMS 4000 PSI dan juga kelengkapan tas dan lain-lain tadi. Kalau beli paket full set ini cukup Rp4.100.000 saja. Kalian udah dapat semuanya ya teman-teman. Itu untuk harganya ya, mantap sekali. Nah untuk bocap Destate G1 ini larasnya menggunakan laras pilihan dari CV Asodor, laras spesial, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50-60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya. Untuk peluru yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grit. Untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap, tabung 500cc. Kapasitas aman anginnya ini ada di 2700-2800 PSI. Mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk chambernya menggunakan chamber monoled dari Bandural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja. Untuk tarikannya sudah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk setelan powernya ada di luar sini ya teman-teman. Kalau kalian pengen agak keras powernya diputar saja ke sebelah kanan, kalau pengen agak irit diputar saja ke sebelah kiri. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Untuk triggernya menggunakan trigger match, sudah ada safety triggernya juga, mantap banget. Untuk popornya ini juga variasi warnanya pun juga banyak banget, ada popor warna coklat seperti ini, ada popor warna putih, dan juga ada popor warna hitam. Pokoknya super lengkap untuk Destate G1 ini ya, mantap banget ya teman-teman. Pokoknya beli unit ini tidak bakal menyesal. Oke, mantap sekali, itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin bocap Destate G1 ini. Oke, langsung lanjut kita ke unit yang selanjutnya. Oke, teman-teman, stok selanjutnya yaitu adalah unit senapan angin bocap Mew Meja. Ini juga kategori bocap popor kayu yang semi CNC, yang akurasinya juga oke sekali, yang paling laris juga di CV Asodor yaitu bocap Mew Meja ini ya teman-teman, FX Mew Meja ini. Pokoknya mantap banget, laras yang istimewa, speknya pun juga lumayan istimewa banget. Oke, nah untuk FX Mew Meja ini ya teman-teman, untuk harganya kalau beli unitnya aja ini cukup Rp3.300.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS. Kalau beli unit sama teleskopnya aja cukup Rp3.600.000 saja. Kalian dapat teleskop gamu ukuran 39x40. Kalau beli unit sama pompanya aja cukup Rp3.700.000 saja. Kalian udah dapat pompa HMS 4000 PSI. Tentunya ada bonus tas dan lain-lainnya itu ya teman-teman. Kalau beli paket full set ini cukup menjadi Rp4.000.000 saja. Kalian udah dapat
semua kelengkapannya itu ya teman-teman. Nah itu dia untuk harganya. Nah untuk spek dari unit FX Yumaja ini, dia menggunakan laras Yumaja panjang laras kurang lebih 60 cm, jarak ideal bisa 50-60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya. Untuk peluru yang cocok ini menggunakan peluru Hercules, jadi kalau udah cocok Hercules, Hercules terus ya teman-teman, jangan itu kota ganti pakai peluru-peluru lainnya. Oke, mantap sekali. Nah ini untuk tabungnya juga menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, mantap sekali ya teman-teman. Punya menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc. Untuk chambernya menggunakan chamber monolight dari Bandural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya, mantap banget. Untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever, ini bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk setelan powernya pun juga udah di luar sini, kalau pengen agak irit diputar saja ke sebelah kiri, kalau pengen keras diputar saja ke sebelah kanan ya, mantap banget. Untuk triggernya menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga. Untuk popornya ini popornya warna putih semuanya ya teman-teman, ada juga tinggal satu kayaknya yang popor warna hitam. Nah ini popornya memang warna natural, warna putih seperti ini. Oke, mantap sekali, itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin bocap FX Yumaja ini. Langsung lanjut kita ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, stok selanjutnya yaitu adalah unit senapan angin bocap Barakuda X ya, mantap banget. Ini dia unit yang dipromosikan oleh Sniper Sumatera juga, yang pokoknya pastinya akurasinya kalian udah tahu sendiri, udah buat berburu udah dapat banyak sekali ya teman-teman. Ini dia bocap FX Barakuda X ini. Oke, untuk FX Barakuda X ini kalau beli unitnya aja cukup Rp3.300.000 saja, kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS. Kalau beli unit sama teleskopnya aja cukup Rp3.600.000 saja, kalian udah dapat teleskop gamuk ukuran 39x40. Kalau beli unit sama pompanya saja, kalian harganya cukup Rp3.700.000 saja, kalau dapat pompa MS 4000 PSI, tentunya udah sama kelengkapan tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS, dan tentunya udah free ongkir itu ya teman-teman. Kalau beli paket full set harganya cukup Rp4.000.000 saja, kalian udah dapat full set, dapat semuanya pompa sama teleskop sama kelengkapannya tadi ya, mantap banget. Untuk bocah Barakuda X ini dia menggunakan laras spesial juga dari Sevia Sodor, panjang laras kurang lebih 60 cm, jarak ideal bisa 50-60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya. Untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, kapasitas sama anginnya ini ada di 2700-2800 PSI, mantap sekali ya teman-teman. Untuk chambernya menggunakan chamber monolight dari Bandural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja. Tarikannya pun juga udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk triggernya menggunakan trigger match, sudah ada safety triggernya juga. Untuk setelan powernya ini setelannya ada di sini ya teman-teman, kalau pengen keras diputar ke sebelah kanan, kalau pengen agak irit diputar saja ke sebelah kiri. Untuk popornya menggunakan popor tumbul ya teman-teman, ada juga popor yang lainnya ya, mantap banget. Pokoknya beli bocap efek Barakuda X nanti saya kasih pilihan popornya ya, mantap sekali. Itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin bocap FX Barakuda X ini. Yang minat langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Mantap, kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang stok selanjutnya ini ada FX Bumbara. Mantap sekali ya teman-teman. FX Bumbara ini, Bumbara adalah singkatan dari badan usaha milik Masjid Baitur Rahman. Nah, ini dia tulisannya Bumbara. Mantap sekali ya teman-teman. Jadi, kalau beli unit ini sekaligus didoakan oleh semua orang, kalian sedekah juga masuk ke dalam usaha masjid ini. Jadi, beli unit senapan angin sekaligus kalian sedekah ke badan usaha milik Masjid Baitur Rahman ini. Oke ya teman-teman, untuk harganya FX Bumbara ini harganya kalau beli unitnya aja cukup Rp3.300.000 saja, kalian dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS. Kalau beli unit sama teleskopnya aja cukup Rp3.600.000 saja, kalian dapat teleskop gamuk ukuran 39x40 dan juga kelengkapannya kayak tadi. Kalau beli unit sama
pompanya aja cukup Rp3.700.000 saja, dan juga kelengkapan ada pompa HMS 4000 PSI dan juga tas dan lain-lain tadi. Kalau beli paket full set harganya cukup Rp4.000.000 saja ya. Mantap sekali ya teman-teman. Nah, itu untuk harganya. Untuk speknya dari unit efek Bumbara ini, dia menggunakan laras pilihan dari Bumbara sendiri, panjang laras kurang lebih 60 cm, jarak ideal bisa 50-60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya. Kalau untuk tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500cc, kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI. Untuk chambernya, dia menggunakan chamber monolight dari Pendural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya. Mantap sekali ya teman-teman. Nah, ini untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Triggernya pun juga udah menggunakan trigger match, sudah ada safety triggernya juga. Setelan power pun juga udah ada. Kalau pengen agak keras powernya, diputar saja ke sebelah kanan. Kalau pengen agak irit, diputar saja ke sebelah kiri. Mantap banget untuk popernya, warnanya segini semua ya teman-teman. Dan juga ada yang popper klasik dan juga popper yang kayak ini. Oke, mantap sekali. Itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin bocap FX Bumbara ini. Langsung kalau yang minat hubungin nomor admin saya. Oke teman-teman, itu dia sedikit spek dan juga harga dari semua unit senapan angin bocap FX kali ini ya teman-teman, dan juga harga promo terbarunya. Jadi kalian minat yang mana, yang tanya bocap, ada bocap FX round, bocap FX air gun. Nah, sekarang di UCVS Odor semua ada namanya ya teman-teman, ada FX Malabar, Destate SN77, dan juga Destate G1, ada juga FX Yumaja, FX Barakuda, sama FX Bumbara. Jadi itu semuanya memang dulu yang menerbitkan bocap kayu ya, memang namanya FX round, FX air gun. Sekarang ya biar speknya ada bedanya, kita memang buat namanya ya. Kalau dari pabriknya ya satu pabrik dengan FX round atau FX air gun, apalagi ya namanya FX Royal. Kalau itu kan nama dari pabrik semuanya. Kalau CVS Odor memang kita memiliki ciri khas ya, memang kita ada nama-namanya sendiri biar tahu beda-beda dari spek-speknya. Makanya harganya berbeda, ada harga dan juga ada rupa yang selayaknya ya teman-teman. Oke, seperti itu, yang minat langsung saja hubungi nomor admin saya, 123 saya yang pegang semuanya, bisa COD bayar di tempat, bisa juga transfer langsung lunas, dan juga di CVS Odor juga bergaransi. Garansinya tadi udah saya jelaskan di awal videonya ya teman-teman. Oke, seperti itu, terima kasih, saatnya kita akhiri dulu perjumpaan kita kali ini. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu opis, salam jedor dari CVS Odor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVS Odor.